Tan, aku bisa ngeramal. Ngeramal beneran? Ya bisa. Coba. Coba lihat tangan kamu. Aku bisa ngeramal garis jari tangan kamu. Okay. Kalau yang ini, ini nih jalan menuju rumah kamu. Masuk. Iya. Yeah. Kalau yang ini, jalan menuju pelaminan kita. Seriusan? Iya. Yeah. Jadi itu aja ramalannya? Enggak, ada lagi. Ada lagi. Aku ada tebak-tebakan. Oke, okay, apa? Buat aku biar. Oh, iya. Tinta-tinta apa yang berbahaya? Ini tinta pulpen. Buka. Terus? Tintaku padamu. Kok berbahaya? aku ada lagi. Bapakmu tukang sate ya? Gak tahu. Karena kamu sudah musuhan itu. Gimana terus ya tusu-tusu? Enak. Weda, Weda sama Intan ngapain? Ah. Ih, kok ada Kak Yudit? Iya, aku tadi di kamar aja. Tuh ngeliatin kalian berdua kayaknya mesra banget. Wah, gitu. Wah, ganggu aja nih. Iya. Oh, masih mau lanjut? Ada lagi? Nggak usah dah, udah puas aku. Wah, guys, ini kayaknya ntar lagi ada yang... Jangan-jangan dipapis dong. Wah, rahasia nih. Belum deal ya. Belum deal. Ini kita, kamu tadi berusaha ini ya? Ya, ngerayu. Tapi nggak diterima. Kan belum nembak. Belum nembak. Belum coba, gimana sih. Teman-teman kalau setuju, dukung Weda ya. Tulis komen di bawah tuh. Ya. Weda, berjuang Weda, tulis gitu. Ini mumpung udah suasananya romantis. Sama agak gerah dikit. Kenapa, Wed? Matahari. Oh, matahari. Ya, emang gombalin aku, iya, aku udah siap-siap. Lagi, iya, iya. Biasanya gitu kalau deket cewek deg-degan jadi kayak keringetan. Iya, gerah. Gerah ya? Weda udah menunjukkan tanda-tanda romantismenya udah keluar. Iya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Enggak tahu. Saya kepo. Iya. Saya penasaran. Eh, kamu ikut aku cari teman-teman yuk. Boleh. Teman-teman di mana ya? Dalam kayaknya. Oh, itu ramai banget. Iya, ke dalam yuk, berdua yuk. Iya, iya. Kita ke dalam, guys. Sekalian di video ini kita akan bongkar tipe-tipe perempuan idaman dari teman-temanku semua. Nah, kalau dia termasuk tipe idamanmu nggak? Ya lumayan lah. Lumayan. Oh, lumayan gimana sih? Ya, gimana ya. Sih? Kamu ini tipemu nggak? Enggak, umurnya kan jauh. Maksudnya kamu umur berapa? 20. Kamu? 21. Ya kan beda. Oh, ya? Pas. Oh, sama berarti. Kamu 21 kan? Iya. Cocok. Udah setahun lah. Enggak apa-apa, bisa, bisa. Nah, ini anak-anak nih. Eh, masa tadi aku lihat apa? Ini mereka romantis-romantisan. Berdua aja. Berdua. Enggak ngajak. Kamu beda. Jangan gitu. Masa tadi kayak gini, tinta-tinta apa yang berbahaya gitu. Terus jawabnya? Tintaku padamu. Gantungin tahu. Kamu bisa ini enggak? Bisa ngegombal enggak? Coba. Coba yogi. Coba lagi. Yogi. Ini baru ini yang pinter ngegombal. Coba lagi, gombal. Oke. Okay. Berdiri loh. Iya, saya duduk. Deketin dong, deketin. Bahu kita ini ada berapa sih sebenarnya? Ada 2. Ada 2. Salah. Yang satu lagi. Ada 4. 1 2 3 4. Masuk. Coba gantian. Kamu dulu. Enggak bisa. Wibi bisa. Jangan. Wahyu. Jangan. Nah, berarti Widin. Widin bisa. Bisa. Coba. Bisa beneran. Bisa. Agak Udin Barabiri mau menggombali perempuan. Silakan. Deketin, dempet-dempet lagi dong. Coba. Eh, angin masuk tengah lingkaran. Pelangi? Iya. Pelangi kan gak tahu. Iya, karena setengahnya ada di mata kau. Bisa dia, guys, tuh. Kamu kalah. Apaan nih? Kalah. Coba. Kamu belum. Aku gak bisa. Ada ininya di sini. Oh iya. Udah ada, guys. Coba, aku mau tes gini ya. Apa? Tadi kan aku udah tanya Weda, ini termasuk tipe idamannya bukan? Karena ya, gimana tadi kan jawabannya agak lumayan katanya. Lumayan. Coba aku mau ngobrol sama kalian. Kita pindah aja di sofa biar enak. Kita ke sofa. Separuh duduk di atas, separuh di bawahnya. Ini digeser dulu boleh? Bawa ke sini. Bawa. Woi, ternyata terpisah ini nih. Buka aja. 1 hour later. Udah, nggak gitu. Di situ. Kembali. Coba ada yang di sini juga. Nah, lagi. Kita nih mana, bebas. Iya kamu. Udin sini aja, Udin. Udin sini. Udin sini aja di tengah. Nggak, kita mau bongkar rahasia tipe-tipe idaman perempuan kecuali Intan, nggak usah. Yeah. Weda tadi udah. Belum. Coba deskripsikan tipe idaman perempuanmu. Dari sana. Oh ya. Dari Yogi. Tipe perempuan idamanmu. Tipe perempuan idaman saya. Sebenarnya saya nggak muluk-muluk sih. Nggak muluk-muluk, tapi banyak muluk ya. Sukanya gimana? Pinginnya sih
Sebenarnya saya nggak muluk-muluk sebenarnya. Iya. Kurang lebih sih. Iya. Kayak Ariel Tatum aja sih. Oh, Ariel Tatum. Itu muluk namanya. Jadi kalau Wahyu kira-kira deskripsikan. Rambut panjang. Rambut panjang. Standar ya. Standar lah. Terus? Baik hati, suka menabung gitu. Menabung kok? Ini itu menabung apa gitu? Enggak. Kemarin di video Instagram. Enggak, aku beda. Enggak, kalau aku sukanya yang kurus, putih, tinggi, ngambang. Putih? Loh, kok ngambang? Ya udah tau lah, kayak istriku lah pokoknya. Coba, Udin terakhir. Dari sini, Wibi. Aku. Boleh mimpi yang tinggi enggak, Pak? Iya, enggak apa-apa. Saya kok penasaran Wibi sampai saat ini enggak ada. Iya, benar. Wibi ini yang belum pernah dekat perempuan. Coba, kamu tuh sukanya yang gimana sih? Yang cewek pokoknya. Iya, ya, cowok yang gimana? Yang ya gitulah. Oh, aduh. Nah, gini. Setara Cheryl. Cheryl siapa nih? Senafia. Wih. Kan mimpi yang tinggi. Iya, iya. Enggak tinggi. Oh, beda-beda. Aku enggak usah lah mimpi-mimpi tinggi. Yang penting baik. Saya sama orang tuaku juga. Kamu bisa saya? Aku siap kok. Oh, pas. Ya, setara lah sama umurnya. Aku juga pas. Enggak boros juga. Oh, enggak boros. Iya, itu kapanya? Aja sih. Tapi kamu yang boros. Satu selalu kan. Lugi. Ayah, aku sih yang ya yang rambutnya pendek aja lah. Oh, rambutnya pendek. Irit. Iya, irit. Ini rambut buka, Pak. Ya, rambutnya pendek aja. Mau yang rambutnya pendek. Iya. Tingginya? Enggak terlalu tinggi lah, di bawahku. Di bawahmu? Iya, di bawahku. Oke, umurnya? Sama, setara. Umurnya setara. Cewekmu tinggi deh. Iya, sama. Sama. Oke, stop. Udin. Ya, dengerin. Kamu pingin idaman wanitamu seperti apa? Wacara. Seperti seksi. Putih. Motornya harus Scoopy berarti. Putih-putih gitu ini. Iya. Bener ya? Scoopy. Berhijab. Iya. Mau berhijab. Apalagi? Iya, cuma itu. Yang sayang orang tua juga. Iya. Nah, tuh ya buat teman-teman yang ngefans sama Udin, kalau kalian Uti, nah itu. Udah. Nah, udah sini. Belum. Sekarang ada lagi. Apa rasa? Nah, ini. Hah? Cowok idamannya Intan. Nah, cowok idaman. Intan. Iya. Cowok idamannya. Cewek idaman ya. Iya tahu. Iya tahu katanya sih coba. Yang pastinya bertanggung jawab. Oh sama. Oh kamu bertanggung jawab? Iya. Oke. Lain partin. Terus bisa terima Intan apa adanya itu aja. Iya bisa juga. Gimana ini? Masuk terus Ben. Nah ini ya sekarang ada ini apa? Pilihan-pilihannya dari sini. Sudah siap. Coba diangkat dulu ini kainnya. Nah, ini. Ada sketsa di sini. Nah, ada sketsa wajah. Nah, ini. Nanti bisa dipilih. Apa ini? Nah, ini banyak banget nih. Coba dijajal. Enggak orangnya aja langsung Pak dibawa ke sini Pak. Itu mahal. Tiap orang kira-kira yang mana gitu seleranya? Coba mulai dari Yogi. Oh, kalau saya mau jelasin ini. Nih. Ini siapa Gi? Raisa. Bukan, Lini. Tapi gak cocok, Gek, tapi cocoknya main ini. Ini udah. Yogi tadi udah ini ya, Lini. Ini beda. Aku. Langsung aja tunjuk. Yang itu. Yang mana? Tuh. Ini. Yang mana? Yang ketiga tuh. Oh itu, coba lihat. Siapa ini? Oh bulan. Oh iya bulan. Bulan lagi cari suami loh. Wah, enggak kuat. Oh, jadi kamu bukan hati aku. Aduh, semua apa ini? Oh, jadi kamu bukan hati aku. Semua apa ini? Coba Wahyu. Mana dong? Hati-hati. Ini. Wih, ini udah dua kali dipilih loh. Oke. Okay. Lucky. Aku. Ini lah lu. Ini aja deh. Itu siapa lu? Enggak tahu ini siapa ini. Enggak kenal. Coba lihat. Ini siapa ini guys? Tolong aja. Ini Lucky mau yang ini ya. Kenapa lu? Karena dicat kuning gitu. Iya, blonde. Ini dicat kuning. Bunga. Oh iya. Iya benar. Enggak apa, itu kan punya weda aja. Ini cuman contoh ya, contoh tipe tipe gitu ya, tipe-tipe. Ya, Bibi. Itu bulan. Ini. Oh, bulan. Udah langsung pipinya ya. Iya. Manis soal. Ya, tadi siapa yang belum? Beda. Aku lagi. Kamu. Udah. Aku ya? Iya. Bisa enggak lebih dari satu? Boleh. Oh iya, beda. Itu. Yang kedua tuh. Nih, itu siapa? Ini Jennifer Kompan. Oh, Kompan. Iya.
Iya, aku suka sih semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, semuanya aku suka. Kalau Udin, Udin. Udin. Ayo, Din. Ayo. Kamu mau yang mana? Yang mana, Din? Semuanya. Semua aja ikut lo, enggak boleh. Pilih satu lo. Pilih satu. Mana, Din? Tapi kenapa yang dipilih langsung ini tadi? Enggak dilihat dulu, Pak. Oh, dilihat dulu. Kan soalnya gini, teman-teman enggak lihat di kamera kalau dari belakang beda wajah. Iya, beda. Wajahnya beda kalau dari belakang. Yang pertama saja. Nah, ini. Nah, kebetulan dia enggak mau sama Udin. Iya. Nah, tadi dia sama Udin. Apa yang lain? Dan telepon dia. Mungkin dia belum beruntung. Adin. Wah, itu siapa tuh? Oh iya, Kutu Bulan. Oh, saudaranya Bulan. Itu namanya Kutu Bulan model. Ya, tapi udah punya anak tuh. Yang lain aja. Yang lain. Udah punya anak dia. Nah, ini cocok kamu viral di TikTok kalian berdua. Iya, cocok. Ya tolong ya, ini Bulan Sutena, ini ada Udin ya. Dia ngefans sama kamu, nanti bisa ketemu. Sekarang gini, gimana? Itu naikin lagi yang dua tadi. Nah, ini diacak sekarang. Kita blind melayan pilih nih namanya. Terus gimana? Nah, ini tunjuk random. Much later. Langsung kita undi nih ya. Kita undi. Ambil satu, Wahyu. Oke, ambil satu. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka. Oke, aku ambil satu deh misalkan ini. Ya ada, ambil satu. Iya, ambil. Udin ambil satu, Din. Ayo, ambil satu. Beda. Beda gercep dia. Ya, dibuka satu-satu ya. Dibuka satu-satu. Bentar, satu-satu. Dari mana? Beda, siapa? Beda. Nih. Woi, dapat Bulan, Kutu Bulan. Bulan. Bibi. Cocok. Mirip. Luki. Nih. Woi, lini. Ini. Oh, lini. Wuh, ini Kopen. Kopen tuh. Buka. Nih. Ye, pas. Cocok ini. Bayu. Siapa? Aku enggak tahu itu siapa. Coba yuk. Wih, ini keren, ini eksotik. Oke teman-teman, ini cuma ini aja ya. Jadi seru-seruan aja. Ini mendefinisikan tipe-tipe wanita idaman dari teman-temanku semuanya ini ya. Mudah-mudahan nanti mereka bisa tercapai. Ambilnya dari wanita yang dicintai maksudnya. Ya kan gak harus dapat ini kan. Betul. Ini hanya imajinasi. Betul. Jangan ditempel di kamar mandi ya. Kalau idola kan biasanya ditempel-tempel di kamar. Iya. Oke, pokoknya semuanya saya doakan ketemu jodoh yang diharapkan.